Yo, halo bolo, kembali lagi dalam pencarian senjata level 5 di game Dynasty Warrior 8. Jadi di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata kelima untuk karakter Dian Wei. Tapi sebelum kita lanjut ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe video ini, oke? Oke, kita udah masuk di pemilihan battle ya. Dian Wei ini masuk di kerajaan Wei. Untuk battle-nya pilih Battle of One Castle ya. Oke, lalu difficulty-nya di hard. Nah, ini dia Dian Wei. Oke, kita putar dulu untuk senjatanya. Jadi senjatanya di sini masih di level 3 ya. Untuk senjata kedua aku coba pakai siapa nih? Halberd, Lubu mungkin. Oke, senjata kedua aku pakai senjatanya Lubu ya. Untuk skill di sini aku pilih attack, lalu Mike Mirror, terus selanjutnya Equestrian dan Quick Learner ya. Oh jangan, akurasi aja deh. Jadi untuk nambah critical, animalnya red hair, dan kita masuk ke permainan. Dan kita udah masuk di permainan pak ya. Oke, sebelumnya aku mau jelasin dulu untuk mendapatkan senjata kelimanya Dian Wei ini. Kalian harus menyelesaikan dalam waktu 8 menit ya setelah permainan dimulai. Jadi untuk langkah-langkahnya kalian tinggal mengikuti jalur ini aja. Karena misinya di sini kita harus melarikan diri dari Kastil One ini ya. Makanya diberi Battle of One Castle. Di sini kita langsung kalahkan Hu CR ya. Oke, nice. Jadi di pelarian Dian Wei ini ada beberapa rintangan ya yang harus diselesaikan. Yang pertama tadi kalian harus menyelesaikan apa, mengalahkan Hujer tadi. Nah, selanjutnya rintangan kedua ini kalian hancurkan Airblast ini ya. Di sini kalian hancurkan patung kuda ini ya yang mengeluarkan api. Aus. Mana kuda? Nah, ini dia. Jadi kalian hancurkan dulu, Pak, semua patung kuda ini. Aduh. Oke, berhasil. Selanjutnya kita tinggal kalahkan jenderal ini ya. Siapa nih? Hanxian. Oke, rintangan kedua sudah kita lalui. Selanjutnya rintangan ketiga. Nah, di sini kalian kalahkan semua pasukan embus yang muncul ya. Jadi di sini nggak ada jenderal, kalian cuma tinggal kalahkan unit komander aja.
Oke, kita mendapatkan 2 kali attack. Dan selesai. Setelah kita mengalahkan semua unit commander ini, nah selanjutnya kalian pergi menuju ke barat ini ya. Nah, di sini kalian hancurkan dulu apa nih, Airblast ini ya, karena nyusahin banget. Di dalam masih ada. Nah, aku saranin kalian hancurkan dulu apa namanya, balista ya, balista apa Airblast tadi ya, balista kayaknya. Oke, yang peng dan ice. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan. Nah, di rintangan ini kalian jadi kalian tinggal melewati rintangan angin tadi ya. Oke, kita kalahkan unit commander ini. Oke, nice, gerbang sudah kebuka. Selanjutnya kalian kalahkan ini siapa? Dangjian ini ya. Aduh. Ini kayaknya aku hancurin ini dulu deh. Oke, di sini ada cutscene ya. Jika kalian berhasil menyelesaikan melewati rintangan tadi dalam waktu 8 menit, setelah cutscene ini kalian ini ya, ada dialog berhasil. Nah, itu tadi kita udah berhasil. Nah, oke, jadi gimana itu Pak caranya? Jadi intinya kalian selesaikan dalam waktu 8 menit setelah permainan dimulai. Oke, di sini kita tinggal mengalahkan sisa jenderalnya ya. Ya, ada siapa nih? Yang Ding. Oke, nice. Ada Lexu di sini ya. Kita kalahkan dulu. Jadi jika kalian sudah berhasil mendapatkan senjatanya, nah, kalian bebas mau ngapain gitu. Untuk lokasi senjatanya berada di sini ya. Jadi di sebelah selatan di dalam base paling pojok ini, Roaring X namanya ya. Oke, ada pasukan ambush ya. Jang Yun, nice. Oke, kita tunggu instruksi yang diberikan ya. Oke, kita tunggu dialognya. Oh, ini dia. Ada pasukan ambush ya, Hao Jun. Oke, nice.
Selanjutnya kita pergi ke kastil yang ketiga. Ada pasukan ambush. Nah, Oke, setelah ada misi di mana beberapa jenderal disuruh masuk ke dalam ketiga base itu ya. Oke, kita tunggu gerbang di depan ini kebuka. Okay. Keep your men hidden. That should finish our preparations. We are ready to fight. Oke, jadi itu strateginya ya. Jadi berapa jenderal disuruh bersembunyi di dalam kastil itu karena nanti ada pasukan Indus yang muncul ya. Oke, kita kalahkan semua pasukan ambush yang muncul ini ya. Oke, setelah kita mengalahkan semua pasukan ambush tadi, kita menuju ke utara. Kita ikuti Cao-Cao di depan ini ya. Di sini kita skip aja, kita langsung menuju. Nah, ini dia. Ada siapa ini? Zhang Xiu. Oke, kita kalahkan Zhang Xiu ini. Nice. Kita langsung menuju ke jenderal yang terakhir ya, Yaksu ini. Jadi kita langsung menuju ke lokasinya Yaksu untuk memenangkan pertempuran ini ya. Itu dia, Jack Chu. Oke. Oke. Dan berhasil ya. Jadi seperti itu Pak caranya. Oke. Jadi untuk mendapatkan senjata kelima tadi, kalian harus menyelesaikan dalam waktu 8 menit ya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video panduan kali ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye-bye.
That is quite the loaded question. The latter. I have lived my life for my talent, for my genius. I could have done more, but I have no regrets. Come, I'm ready. Do it. Very well then. Joshu, I ask that you use your talents in my service. Are you serious? Without Dian Wei, I would have certainly been dead. It would be a shame to waste such intellect. You fought most impressively, Dian Wei. You remind me of the legendary warriors of yore that I have read about. I've gotta say, I'm feeling a bit lightheaded. Hey! Dian Wei! Sorry, my lord. It looks like I'm finished. Don't be ridiculous. I need you. I need your strength. I'm happy to hear you say that. Dian Wei!